Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan hari ini aku akan versus sama Diego ya. Jadi aku akan duel PS menghadapi Diego. Dan yuk langsung aja kalian lihat pertandingannya. Dan jangan kaget teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini dia formasi Manchester City punya Diego. Jadi dia ya seperti ini ya. Jadi Haaland di depan, Mahrez sama Foden. Terus di tengah ada KDB, Bernardo Silva, Rodri. Di belakang Cancelo, Laporte, Ruben Dias, dan Kyle Walker dari kiper Ederson. Ya, dah ini punya Diego. Dan yuk langsung kita lihat ke punyaku, teman-teman. Oke, ini dia, teman-teman. Punyaku, teman-teman, ya. Oke, jadi gini. Sorry sebenarnya untuk aku ini memilih Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai kiper itu nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan mereka. Cuma sekedar just for fun aja ya. Istilahnya itu untuk ngepur Diego aja. Dan ini dia formasiku, jadi untuk di kiper aku pilih Leo Messi, terus Gigi Buffon di bentar, joystick itu agak rusak yang ini ya. Agak-agak rusak. Ya udah enggak apa-apa. Jadi sekarang ngepur Diego juga pakai aku pakai kiper semua dengan kipernya Messi. Nanti babak kedua kipernya akan ganti ke Ronaldo. Joystick agak rusak, teman-teman ya. Ya udah, jadi ini dia. Di back aku pakai duet Gigi Buffon dengan Dragowski, di back kanannya Keylor Navas, di back kirinya ada Hugo Lloris. DM-nya De Gea. Di tengah ada Emi dengan Livakovic. Dan di depan pastinya Loris Karius dengan memakai nomor punggung kehormatan nomor 10. Didukung Kepa dan Manuel Neuer. Dan cadangannya kayak gini, Cristiano untuk cadangan kiper. Lainnya kayak gini, Cilesen, Serovolini, ini bawaannya Fiorentina. Jan Sommer, Unai Simon, Leno, Meslier, Terraciano bawaannya Fiorentina. Golini bawaannya Fiorentina. Bunu, Meret, Pickford. Sudah. Ya. Dan sebetulnya gini, sebetulnya tuh Diego tuh aku udah buatin juga save fun untuk semua pemain terbaik, ada Mbappe, semuanya mau salah. Tapi kok nggak bisa kalau main berdua ya, nggak tahu kenapa ya, udahlah jadi dia pakai City aja. Ya, oke yuk langsung aja kita menuju ke pertandingan. Oke, dan ini settingnya teman-teman, aku juga kembali ngepur Diego dengan aku kondisinya semua merah ke bawah dan Diego semuanya naik ke atas ya. Jadi ini aku coba kita lihat gimana aku ngepur Diego semuanya ya. Yuk, udah semua. Dan sebentar, jersey ini gak apa-apa ya, soalnya sudah sesuai sih ya. Sudah sesuai, jadi ya udahlah. Stadionnya main di mana? Johan Cruyff Arena. Etihad. Harusnya nggak bisa Etihad, nggak ada di sini di. Bisanya nggak bisa. Bisanya di bentar. Artemio Franchi bisa di. Yaudah lah ya, Artemio Franchi aja ya. Yuk, langsung kita menuju ke pertandingan. Oke, hujan mengguyur. Dan kita lihat siapakah yang akan memenangkan laga kali ini, teman-teman. Ya, ini dia Fiorentina. Wih, kaptennya jelas harus ya. Ya, walaupun ada Karius, tapi jelas. Ini dia pemain paling legend di Fiorentina. Gigi Buffon, pastinya. Dan Diego memilih KDB untuk sebagai kaptennya ya. Karena ini pemain favoritnya Diego, KDB. Jalan, keren. Dragowski, Navas. Kadang-kadang kan keren juga ya. Aku bikin eksperimen Master League kayak gini ya. Bisa menang nggak? Seperti itu ya. Untuk eksperimen. Bisa menang nggak kalau semuanya kiper? Ini dia. Wow, mantap. Emi dan Telet Karius nomor 10, teman-teman. Kepa nomor 7. Dan seperti itu. Aku nomornya bingung sih. Tapi ya, setelah aku ngapur aja, teman-teman ya. Aku ngapur aja pokoknya. Tapi yang aku atur kayak Kepa, Karius aku atur. Dan ini dia untuk Diego ya, City seperti biasanya. Ya, oke. Nggak tahu sih ya, aku bisa menang ya. Dengan soal joysticknya agak rusak. Agak, kontrolnya agak rusak. Terus, tadi aku menyerah semua. Diego ya, atas semua perangnya. Oke, yuk kita mulai babak pertama, teman-teman. Aduh, salah. Salah. Corner. Ya, corner. Gampang banget. Oke, KDB, umpan. Dibuang oleh Emi Martinez. Loh? Offside sepertinya. Ya, yeah, offside. Jauh banget. Oke, Leo Messi. Umpan ke sini ke Dragowski.
balik ke Messi. Loh. Kesalahan dari Leo Messi. Sabar, aku pur lagi satu gol teman-teman ya. Messi di Argentina. Aku pur satu gol untuk Diego. Kesalahan tadi dari Leo Messi. Salah mengantisipasi bola dari Dragowski tadi ya. Oke, yuk serius sekarang ya. Karius kick off. Joysticknya nggak enak. Nah iya. Oke, Emi umpan sini pada Hugo Lloris. Karius. Neuer. Rusak joysticknya. Nafas umpan dan corner. Seru-seru ya. Seru nyebutinnya. Jalan-jalan nyebutin nafas umpan. Oke, Neuer ambil corner. Dari Neuer. Corner lagi. Kembali Manuel Neuer. Umpan dari Manuel Neuer. Oke, tangkap dengan Bale Ederson. Dia pendek sini ke... namanya nggak ada ya? Ederson. Ntar di, pos dulu di. Oke teman, aduh aku gak bisa mau nampilin namanya pemain mediku, gak bisa, yaudahlah. Oke, kesalahan tadi. Tidak. Emi. Umpan sini. Kepa. Gak harus asistiknya, aduh. Maju. Oh, sayang sekali masih gagal. Oke, Rodri sekarang. Pendek sini pada Phil Foden. Foden, umpan pada KDB. Masih KDB kutak-atik. Oke, bagus Emi. Oke, nice. Neuer. Ah. Duh, joysticknya rusak. Oke. Wih, bagus Karius. Nice. Duh, iya sekarang. Duh, berat banget teman-teman. Asli berat banget. Kepa. Oke, nice. Neuer, aduh sayang banget. Masih belum ada. Corner. Oke, umpan lagi dari Manuel Neuer. Umpan Karius. Lloris Karius, heading dari Lloris Karius. Oke, mantap. Itu dia. Heading yang bagus dari Lloris Karius tadi. Dengan pemandangannya. Aduh asik banget ya pemandangannya ya. Lalu tadi umpan dari Neuer dan heading yang bagus dari Karius. Mantap. Oke, 1-1. Mahrez. Masih Mahrez. Umpan sini pada Haaland. Haaland. Oke, Foden. Masih Foden. Utak-atik Foden. Umpan. Umpan Haaland. Gagal Haaland. Oke, De Gea sekarang. Umpan sini Karius. Emi. Duh, Kepa. Bagus Kepa. Nomor 7 kita, Kepa, luar biasa dari Kepa. Masih Kepa, oke bagus. Emi. Aduh susah. Oke, Haaland sekarang. Passing pada Foden. Masih Foden, kembalikan bola kepada Haaland. Salah dari Haaland. Salah dari Emi. Oke, nice. Liva. Sini dulu ke Kepa. Oke. Emi sekarang. Buffon. Duh, joysticknya rusak. Hugo Lloris. Nice. Masuk dong, ayo dong. Woi. Oke, Kepa sekarang. Kirimkan bola lagi. Serangan balik sekarang dari City. Haaland sekarang. Masih Haaland.
pendek sini pada Mahrez. Kembalikan ke Haaland dan bagus Livakovic. Salah passing dari De Gea. Haaland bagus nafas. Masih tekanan dari mereka. Oh, pelanggaran. Dari? Kayaknya nggak pelanggaran sih. Oh iya. Nendang kaki ya. Loh? Iya, kan yang nendang kan kamu. Loh? Messi langsung ke depan. Nyerimpet. Loh? Apa lagi? Pelanggaran apa ya? Offside. Oke, Draguski di sini ke Kelor Navas. Langsung pada Neuer bisa. Neuer crossing lagi dari Neuer dan Loris Karius. Masih gagal dari Loris Karius. Dia tadi sayang sekali. Kamu all out attack, Di? Iya. Haaland. Oke, Bernardo Silva. Ngapain all out attack? Oke, Foden sekarang. Bernardo Silva. Cita dari saya sekali masih gagal cita dari Mahrez. Oke, Messi pendek sini pada Gigi Buffon. Umpan kepada Hugo Lloris. Bagus. Kepa sekarang. Nice. Emi. Karius. Gagal. Kepa. Kepa. Masih bisa dipes oleh Ederson. Susah teman-teman. Jadi bagus tadi saya sekali shooting dari Kepa, masih gagal loh di shooting kaki kiri dari Kepa. Ya itu dia. Ederson depan dan selesai sih. Ya, 1-1 babak pertama ya. Oke, aku akan mengganti semua 6 pemain di babak kedua langsung ya. Aku akan mengganti 6 pemain sekaligus, bentar. Yang pasti Cristiano akan aku turunkan. Yap. Terus bentar, aku mau turunin siapa ya? Bono kayak harus turun ya. Ganti siapa ya? Tapi aku bingung. Asal aja lah ya. Bono ganti Livakovic. Terus Messi Ian kan. Sudah. Ian Sommer, aku gantiin Hugo Lloris deh ya. Atau Neuer deh, Terus Jordan Pickford. Gantiin Pickford. Aku mungkin gantiin Emi aja. Leno. Gantiin Loris. Satu lagi mungkin aku pilih antara Meret atau Simon mungkin. Oke lah, mungkin Unai Simon gak apa ya. Gantiin Draguski. Yap. Udah semua selesai ya. Yuk. Kamu udah belum? Bentar. Oke. Mau diapain? Ya udah, yuk. Aku udah. Ya udah. Yuk. X. Ya, langsung kita menuju ke babak kedua, teman-teman. Kita lihat Cristiano Ronaldo menjadi kiper. Ya, kick off City. Oke, kesalahan. De Gea salah. Kepa. Karius, oke, bagus. Pada Ian Sommer, tapi sekali-sekali gagal. Woi. Oke. Kembalikan Karius. Aduh. Sayang sekali, masih gagal. Salah. Udah ya. Kepa. Masih Kepa, bagus Kepa. Nice Kepa, luar biasa dari Kepa. Shooting langsung dari Kepa. Umpan pakai Mahrez. Ada Gigi Buffon di sana. Karius.
umpan gagal. Awas hati-hati. Halan, shooting dari Cristiano. Bagus sekali tadi sebuah penyelamatan dari Cristiano Ronaldo. Nice. Mahrez, passing pada Rodri. Jaga dong. Offside lagi. Hah? Offside. Offside. Ya. Ini dia Cristiano Ronaldo. Buang ke depan dari Cristiano Ronaldo. Bunuh. Oke, okay, nice, Kepa. Salah, salah. Oke, okay, nice, De Gea. Oke. Okay. Simon. Bunuh. Oke, okay, bagus. Kelor nafas. Nice. Yan Sommer. Ah, okay. Sayang sekali. Thanks. Umpan dari Ederson. Padahal ada Buffon di sana. Rodri pendek kepada Mahrez. Mahrez masih Mahrez crossing. Tangkap dengan banyak Cristiano. Gigi Buffon. Big four. Apakah? Oke. Okay. Leno ke sini pada Kepa. Kepa bagus ya. Bintang lapangan kita nih Kepa nih. Lumayan sering kutak-atik. Oh, Loris Karius. Karius. Dua gol dari Karius, brace dari Loris Karius. Ini dia. Mungkin Karius menyesal ya jadi kiper teman-teman ya. Andai dia jadi striker, apakah dia akan mencetak gol di final Liga Champions? Maksudnya tuh andai dia dulu tuh nggak jadi kiper, tapi dia tuh profesinya sebagai striker mungkin. Siapa tahu dia akan jadi striker utama timnas Jerman mungkin, jadi striker utama Liverpool. Maksudnya Kepa bagus dan Karius juga bagus, finishingnya dua kali bagus ya. Mantap. Brace dari Karius. Oke, Haaland. Kesalahan dari Haaland, tapi salah juga dari Kepa. Langsung ke sini Bernardo Silva, Mahrez. Salah lagi. Pickford sekarang, Jordan Pickford. Sepertinya lambat banget. Masih Jordan Pickford. Masih Pickford. Masih Pickford. Masih Pickford. Masih Pickford. Ah, saya sudah gagal. Oke, okay, bagus. Silva. Haaland sekarang. Oke. Okay. Bernardo Silva umpan sini. Oke. Okay. Lo. Lo. Jadi Diego ini memang sebetulnya masih belum terlalu bisa main sih teman-teman ya. Di FIFA difficulty-nya baru semi pro. Ya, ya makanya latihan. Terus di PS apa amatur? Apa lebih ya? Reguler. Amatur reguler susah banget. Oke, okay, gagal. Makanya ini aku ngepur-ngepur kayak gini sih teman-teman ya. Oke, okay, nafas. Sommer. Ah, sayang sekali bisa direbut tadi. Serang balik sekarang KDB. Hati-hati. Shooting langsung dan let's go. Gagal diantisipasi oleh Cristiano Ronaldo. Bagus tadi shooting dari Bernardo Silva. Ini dia tadi ya. Kayak masuk kolongnya Buffon ya, nggak salah ya. Kayak masuk kolongnya Buffon, nggak salah. Setelah tadi Bernardo Silva. Ya. Ya, 2-2 teman-teman ya. 2-2 apa 3-2? 2-2 ya? 2-2. Oke, 2-2. Dapat panjang waktu nggak ya? Nggak ada ya? Lupa. Nggak ada, soalnya kan ini lokal match. Oke. Leno. Sini dulu, Pickford. Nice. Sommer. Yuk bisa, yuk bisa, yuk. Ah. Oke, okay, nice. Leno. Pick. Cukup. Saya sekali masih gagal dari Jordan Pickford. Buang. Nice. Yuk. Awas,
Ngapain pickford? Oke. Silva, oke, bagus kesalahan. Oke, Karius. Bagus Karius. Sabar. Aduh. Tinggal sedikit waktunya. Siapa aja? Oke, nice. Sini dulu. Oh, gagal dari pickford. Awas pickford. Waduh. Ah, kesalahan. Enggak, orang sengaja tak buang bundarnya. Masih, masih. Oke, bunuh. Nice. Deh ya sekarang. Sini dulu. Kepa, serangan terakhir mungkin. Oke. Kembalikan ke Kepa. Nice. Ah, sayang sekali gagal. Oke. Aduh, tinggal sedikit waktunya. Halan. Halan sini. Foden, nice, bagus. Maju bro. Yuk, bunuh. Oke, nice, serangan terakhir nih. Bunuh. Maju bro. Oke, mantap. Oke. Ya, Samar. Aduh. Kena tiang. Aduh, sayang banget itu terakhir dari Yann Sommer ya. Aku set pakai perpanjang waktu nggak sih? Bentar. Ah, enggak ya, sudahlah. Oke, 2-2 teman-teman ya. Ya udahlah, oke teman-teman. Ya ini untuk seru-seruan aja. Jadi akhirnya 2-2 berimbang 2-2 dan Kepa, aku kalau ngeliat ya dari sini ya, ini untuk seru-seruan aja ya. Kepa sama Karius yang lumayan bagus. Betul-betul mereka berdua tuh lumayan sering kutak-atik, dribbling-dribbling, shootingnya Karius juga lumayan. Ya, jadi kembali lagi, jadi ini sekedar just for fun aja. Nggak ada maksud apa-apa. Sekedar aku untuk pakai ini untuk ngepur di gue aja. Jadi ya udahlah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk video ini. Kita ketemu lagi nanti malam di Blackburn Rovers. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.